kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru tiap pagi besar siang. Tuhan adalah bagianku, kata jiwa ini, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari-Nya. Sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan terus terjadi, bahkan terus berlanjut dalam hidup kami. Kami berikan waktu sore hari ini untuk Tuhan berkarya, beracara bagi setiap kami. Kami bersyukur pada sore hari ini, pada segala hal yang Tuhan sudah atur, Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami, biarlah semua yang kami persembahkan sore malam hari ini berkenan di hadapan, menyenangkan hati ini. Datang kerajaan dan jadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sama-sama sekali lagi dalam waktu sekarang. Kita bersyukur.
pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Orang kalau gak mau ada masalah, jangan hidup. Kalau hidup itu pasti ada masalah. Pasti ada. Masalah tidak dicari saja, datang kok. Apalagi dicari-cari. Ya karena itu jangan suka cari masalah, saudara. Nah, Yesus berjanji akan memberikan solusi. Yesus berjanji akan memberikan pertolongan. Kita akan belajar ada tiga bukti bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala pergumulan persoalan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak Patrick mengalami persoalan kesehatan, ternyata Tuhan tolong. Bukti nyata bahwa Pak Patrick hari ini boleh bersama-sama dengan kita dalam keadaan sehat, itu adalah Tuhan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, bukti bahwa Yesus lebih besar dari persoalan kita yang pertama di Markus 4:38 dikatakan apa? Yesus ada di buritan. Saudara, kalimat ini menyatakan bahwa Yesus ada di buritan. Tadi saya katakan buritan itu adalah bagian belakang kapal atau perahu. Ya biasanya di bagian buritan itu ada instrumen pengendali. Kapal atau perahu bisa dikendalikan dari belakang. Apalagi kayak kapal speedboat, ya mesinnya kan ada di belakang toh. Ya kipas apa kita mengarahkan kanan kirinya kan di belakang. Jadi ternyata di dalam kehidupan kita tidak selamanya Yesus itu menolong kita dari depan. Tapi Yesus juga bisa menolong kita dari belakang. Artinya apa? Kalau Yesus berdiri di depan, pasti semua selesai. Ya, pasti semua beres karena dia gembala yang baik. Gembala yang baik itu selalu berdiri di depan. Itu kalau gembala di sana, di Israel. Tapi gembala di Indonesia berbeda, saudara. Coba lihat. Gembala di Indonesia, gembalanya berdiri di mana? Di belakang. Binatangnya di mana? Di depan. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Israel enggak, gembalanya berdiri di depan, pegang tongkat, pegang gada. Siapapun ada binatang buas, singa, serigala, beruang, gembalanya akan menghadapi duluan sebelum menerkam domba-domba. Itu gembala di sana. Tapi gembala di Indonesia enggak. Kan di Indonesia enggak ada domba ya. Jarang yang kita lihat domba. Yang kita lihat, kemarin saya ke Malino, ada domba. Di Malino Highland, itu ada domba, saudara. Tapi di umumnya, kita enggak melihat domba. Yang kita lihat apa? Yang digembalakan di Indonesia. Biasanya digembalakan di Indonesia bebek, sapi, tebong, ayam, kambing, ya kan? Dan rata-rata yang digembalakan semua di depan. Gembalanya di belakang pegang tongkat. Gitu kan? Itu di Indonesia, saudara. Nah, Yesus bisa mengendalikan dari depan. Tapi Yesus juga bisa mengendalikan di belakang. Bukan berarti saat Yesus di buritan kapal dan dia tertidur, dia gak tahu masalah kita. Dia gak tahu masalah para murid saat itu yang sedang panik, yang sedang ketakutan karena badai. Dia tahu. Karena itu dia sengaja tidur, pengen tahu apakah para murid ini sadar bahwa ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang kita gak sadar Yesus itu selalu bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita gak sadar, saudara. Seringkali kita takut, kita panik, kita bimbang, kita ragu karena persoalan yang datang menghimpit kita. Padahal Tuhan berjanji menolong kita, saudara. Nah, karena itu, saudara, biarlah hari ini kita diingatkan. Yang pertama, bukti bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala pergumulan kita. Bahwa Yesus itu mengendalikan. Sekali lagi, Yesus mengendalikan. Kuasanya itu dahsyat, kuasanya itu besar. Buktinya apa? Bahwa Yesus mengendalikan apapun juga di dalam kehidupan saya, saudara. Dia sanggup mengendalikan alam semesta ini. Dia sanggup mengendalikan pekerjaan saudara. Dia sanggup mengendalikan keluarga saudara. Dia sanggup mengendalikan kesehatan saudara. Dia sanggup mengendalikan pekerjaan saudara. Karena itu harusnya saya dan saudara tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Bersama Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib. Katakan amin. Kita gak perlu takut karena Yesus itu mengendalikan segala sesuatunya. Kalau Yesus bisa mengendalikan, amanlah kita bersama dengan Tuhan. Gak ada ketakutan lagi. Saudara,
ikut Yesus itu dijamin aman. Kok enak? Jawabannya enak kok. Kok enak? Ya enak kok. Siapa bilang gak enak? Saudara. Ya karena Yesus yang berjanji menolong kita. Yang kedua saudara, di Markus 4 ayat 38 dikatakan apa? Yesus ada di gurita, dikatakan apa? Sedang tidur memakai bantalnya. Begini ke kanan, lalu matanya dipucer-pucer gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau dibayangkan. Nah, dikatakan apa? Setelah itu Yesus berkata, dia menghentik angin itu. Diam dan tenanglah. Dan seketika itu juga badai menjadi reda, menjadi tenang, menjadi diam, saudara. Saudara, angin badai sehebat apapun, gelombang sebesar apapun, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Masalah sehebat apapun yang datang kepada kita, keluarga kita, tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Semua dapat diselesaikan oleh Tuhan. Ketika para murid dalam kondisi panik menghadapi pergumulan, menghadapi badai, mereka lupa bahwa di dalam perahu itu ada Yesus. Lupa mereka, saudara. Padahal mereka sudah sering bersama-sama dengan Yesus, tapi lupa dengan Yesus. Ayo, mulai hari ini kita semua jangan pernah melupakan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita kapanpun dan dimanapun, setiap detik, setiap waktu Dia bersama-sama dengan kita. Saudara, karena itu biarlah semua kita tetap percaya bahwa kuasanya, kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari apapun dalam dunia. Setan takluk dengan nama Yesus. Alam semesta takluk dengan nama Yesus. Sakit penyakit takluk dengan nama Yesus. Apalagi? Ya, persoalan apa lagi yang saudara bisa sebutkan yang tidak dapat diselesaikan Tuhan? Semua pasti selesai dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus kuasanya lebih besar dari pergumulan kita, dari persoalan kita. Buktinya apa? Yang pertama, Yesus mengendalikan. Yang kedua, Yesus mempersiapkan pertolongan solusi bagi kita. Yang ketiga, Yesus menghadir persoalan kita. Badai itu pasti berlalu dalam nama Yesus. Saudara dibuat sehat, saudara dibuat makmur, saudara dibuat alam kelimpahan, semua karena Tuhan Yesus. Baik, sama-sama kita bersama-sama kami berdoa bagi keluarga anakmu Tuhan, Bapak Dr. Andes Frederick Sakona MA, bersama kedua anak Ari dan juga Guntur. Tuhan, Kau mengasihi keluarga ini, Engkau mencintai keluarga ini, dan kasih-Mu tanpa batas, kasih Yesus tanpa syarat Tuhan, melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada, sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan atas Bapak Frederick ini. Pemeliharaan-Mu atas keluarga anak-Mu, kami juga percaya Kau bisa masukkan bagi keluarga ini. Kesuksesan, keberhasilan menjadi bagian dari Bapak Frederick bersama anak-anak itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah-langkah keluarga anak-Mu ini Tuhan, Bapak Frederick Sakona, bersama anak-anak. Yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, yang direncanakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap keluar masuk rumah dalam perlindungan Tuhan, di cover dengan kuasa darah Yesus. Kuasa kegelapan tidak akan bisa menyentuh keluarga ini.